Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di 30 hari mencari resepi Ramadan bersama saya ke? Di kali ini episodnya saya Muhammad Abdullah dan juga chef kita Syasha. Chef Syasha akan bersama Auda. Apa khabar chef? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi episod yang lalu chef telah pun dikongsikan ramai yang mengatakannya oh ini nyamannya untuk membuka selera kaminya di semasa semkai. Jadi chef untuk episod kali ini mungkin dapat dikongsikan apakah menunya yang boleh diikuti oleh penonton kita? Menunya hari ini sambal manis, sotong petai. Mm-hmm. Bahan-bahannya sotong. Sotong. Minyak untuk menumis. Minyak ya. Lada kisar, petai, gula, sos cili, bawang merah dan bawang putih yang sudah dikisar dan sos tiram. Baik, itulah antara menunya. Jadi kita ikuti bersama. Chef, untuk episod kali ini bolehkah kalau chef menunjuk cara macam mana untuk memasak? Saya sendiri mencuba, boleh? Boleh. Boleh. Jadi chef, kita teruskan dengan masakan kita. Okay, mula kita pasang api dulu. Selepas itu, saya eksersis. Ya. Mula kita panaskan minyak. Kalau saja. Selepas itu kita tunggu sampai panas minyak dulu. Masukkan bahan tumis. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih dan bawang merah. Digaul ya. Cili kering. Kita masukkan sos cili. Ya, sos cili. Dan sos tiram. Jadi semuanya dicampur sekaligus ya. Perlahan. Baik, chef. Kemudian? Kita tunggu sampai pecah minyak. Lepas itu kita masukkan sotong. Sotong. Dan masukkan petai. Oh, petai. Kita kena rata sampai masak. Sampai masak. Berapa lama ni, chef? Biasanya? 15 ke 20 minit. Masukkan sikit gula. Sikit gula. Ini? Lagi masak. Ya. Ya. Saya cukup rasa garam. Dan gaul rata. Gaul kembali. Kita tunggu ya sampai masak. Sampai masak. Biasanya chef kalau perempuan lah ya, kaum wanita memang mereka ini sedikit cerewet dengan penggunaan cili kering. Ada yang gemar untuk menggunakan cili kering yang memang cilinya kering, dikisar. Ada pula yang menggunakan produk yang sudah pun tersedia. Jadi bagi chef sendiri bagaimana? Dua-dua boleh dipakai. Boleh dipakai. Bagaimana pula dengan tahap kepedasannya? Tidak. Itulah ada orang yang biasalah maklum lagi di bulan puasa ni chef malaskan padas-padasnya. Sekarangnya hingga cukup sembayangnya. Kita tunggu sampai masak. Sampai masak. Jadi perlu digaul lagi ataupun di sekali-sekala saja. Kecilkan apinya. Kalau ada yang tidak gemar memakan apa ni petai, boleh diganti dengan mungkin sayur lain. Boleh saya ikut. Saya apa biasanya apa tu chef? Biasa. Kurang pasti. Ikut cita rasa. Baik, telah pun dikongsikan macam mana tata caranya untuk kita ni memasak sotong dan sambal manis sambal petai. Manis sotong dan petai. Jadi, Auda, ikuti seterusnya akan menu kedua. Apakah ia nantikan bersama hanya di 30 hari mencari resepi Ramadan. Baik, telah pun kita janjikan bersama ni chef. Menu kedua, menu yang cukup sinonim dengan orang kata ni ya, untuk apa pembuka selera kah tu? Dessert juga kan. Jadi chef, cukup senang. Bahan-bahan yang mungkin dapat dikongsikan.
beras kulit hitam, santan dan juga gula melaka. Jadi mungkin ada yang kena bertanya-tanya nih, beras kulit hitam ini macam mana bentuknya, Chef? Macam ni bentuknya. Oh. Jadi inilah dia beras kulit hitam. Yang penting berwarna hitam lah. Baik, untuk seterusnya kita teruskan bersama dengan Chef. Kita masukkan beras kulit hitam. Ini beras kulit hitamnya sudah sedia masak. Kita masukkan santan. Santan. Kita masukkan sedikit garam. Kita masukkan 1,5 sudu teaspoon. Setengah sudu, Awal. Kali ini ada gula ni, Chef? Tidak. Gula melaka. Sahaja. Oh, gula melaka, ya. Biasanya kalau memasak makanan ataupun menu sebegini berapa lama? 30 menit untuk masak ia punya apa tuh? Beras kulit hitamnya. Beras kulit hitamnya. Ya. Dan macam mana kalau kita akan membiasakan tu beras kulit hitam itu masak sudah? Kita boleh masak lah, ya, macam ni cak sudah. Artinya ia masak sudah. Oh. Okay. Sekali kita masukkan gula melaka. Bukan kicap ah. Gula melaka. Ya, gula melaka. Baik. Dan saya ada perhatikan ada daun, Chef. Daun apa tu? Daun pandan. Untuk apa tu rasa wangi pandan? Oh, ya. Yeah. Lalu kulit hitam pun sudah masak. Jadi telah pun dikongsikan tadi, ianya mengambil masa dalam 30 minit. Ya, jadi memasak beras kulit hitam. Beras kulit. Jadi jangan terkejut. 30 minit sudah ya. Tadi sudah pun disediakan awal. Jadi untuk khusus bagi penonton kita ni ya. Jadi itulah dia kedua menu telah pun dikongsikan bagi menu pertama dan juga menu kedua ya, Chef ya. Auda, jangan lupa untuk terus ikuti bersama kami di 30 hari mencari resepi Ramadan. Kita ni maklum, sebagai seorang chef ni memang pandai memasak, Chef. Tapi di bulan puasa ni, kebiasaannya chef akan membeli di kedai ataupun di luar atau memasak sendiri? Kalau sekiranya ada masak, saya memasak sendiri. Tapi kalau ada masak, bagi di kedai saja. Bagi di kedai saya lebih mudah. Ya. Kalau dia pun, resepi pun bahan-bahannya murah tu sedikit kalau di kedai. Ya. Baik, Chef, untuk episod pada kali ini telah pun tersedia, telah pun dikongsikan bersama dengan penonton kita ni ya, bagi 30 hari mencari resepi Ramadan. Menu pertama je? Sambal manis sotong petai dan bubur kulit hitam. Baik, itulah antara juadah yang dapat kami bawakan kepada Auda ya, antara tunjuk cara bersama dengan chef tadi. Jadi habis kita jangan lupa untuk ikuti bersama dengan rakan sugas yang lainnya besok hari dan juga hari-hari selanjutnya di sepanjang bulan Ramadan ini. Hanya di 30 hari mencari resepi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.